dari Aisyah radhiyallahu taala anha Beliau mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda innalil qabri daghtah Walau kana ahadun najiyan minha naja minha Sa'ad bin Mu'ad Sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan, tekanan. Andai kata ada satu orang yang selamat Andai kata ada satu orang yang selamat dari himpitan tekanan kuburan itu, niscaya yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'ad. Ada apa dengan Sa'ad bin Mu'ad? Di dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda tentang Sa'ad bin Mu'ad. Ketika dia meninggal dunia, ketika dikuburkan Sa'ad bin Mu'ad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadzal ini Sa'ad bin Mu'ad ketika dia meninggal dunia arsynya Allah itu bergetar yang mati ini bukan orang biasa sampai arsynya Allah bergetar wa futihat lahu abwabul sama' Ketika dia meninggal dunia, pintu-pintu langit dibuka. Membawa ruhnya Sa'ad bin Mu'ad. Wasyahidahu sab'una alfan minal malaika. Dan menghadiri meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Itu tujuh puluh ribu malaikat. Dia pun masih merasakan dihimpit, ditekan oleh kuburan. Kemudian baru dilepaskan. Itu saat bin Mu'ad. Gimana dengan kita? Semuanya akan merasakan. Yang mukmin, yang soleh, yang tidak soleh, Apalagi yang kafir? Sudah sebuah kepastian ketika para ulama menjelaskan tentang himpitan kuburan ini. Kok semuanya masih dihimpit di kuburan? Nah, di dunia pun kita merasakan sakit. Apa orang soleh nggak sakit? Apa orang soleh nggak kena bala? Bukankah kita tahu bahwa sudah menjadi kodrat manusia, dia melakukan dosa? Maka himpitan itu adalah untuk menyelesaikan dosa-dosa dia. Karena kita, kata Nabi SAW, Kullu bani Adam khatta. Semua anak Adam melakukan kesalahan. Kalau saat merasakan jaman. Yang arsh Allah bergetar. 70 malaikat, 70 ribu malaikat hadir di jenazahnya saat bin Mu'ad. Bagaimana dengan orang seperti kita yang kadang kala salatnya pun jauh dari kekhusyukan?